bapak-bapak kurang literasi itu kayak begini. Loh gimana? Loh, jangan mengharafiakan tempat untuk mesum atau asusila itu menjadi boleh apa tidak. Oh, bukan boleh atau tidaknya, udah jelas niatannya mau mesum. Tapi kan Anda mengatakan menyediakan tempat untuk mesum. Panti pijat plus-plus itu, di dalamnya ada tulis dilarang bertindak asusila. Kok ada tahu? Kan saya pernah kerja di sana. Oh, pernah kerja. Ya, tapi yang salah kan itu bukan tempat pijatnya. Yang salah siapa? Yang ngasih izin. Hei. Kan yang ngasih izin tidak tahu, Pak, kalau itu ada kejadian seperti itu. Mohon maaf nih, Pak, ya. Kadang-kadang ya di negara plus 26 itu, Pak, ya. Oh, ini negara plus 26. Negara Anda nih. Iya, di negara saya. Bukan di negara saya, dong. Lebih susah ngasih izin mendirikan bangunan ibadah daripada tempat pijat. Oh gitu, di negara Geria Anda. Geria pijat ada terus tempatnya. Kalau mau mendirikan ibadah di plus 26, sulit. Agama tertentu ya? Agama tertentu, iya, ya? Iya, sulit. Di demo sama warga gitu. Kalau pijat plus-plus? Ada terus, menjamur.